Pelakon dan pengarah Dato' Afflin Shawki menjadikan Allahyarham Jamaluddin Shahdad sebagai idolanya ketika memasuki bidang seni. Jelasnya Allahyarham adalah bapa stand-up komedi di Malaysia dan adalah pelopor kepada cabang seni ini sehingga menjadikan ia ikutan kepada semua termasuk dirinya. Arwah Allahyarham Dato' Jamaluddin Shahdad merupakan pada saya stand-up comedian, bapa stand-up comedian di Malaysia ni. Sebelum orang kenal stand-up comedian tu apa dia dah buat lah. Pasal kebiasaan di Malaysia, komedi yang dilakukan adalah berkumpulan. So dalam kumpulan tu dia bercerita, seorang akan membahas seorang, seorang akan bercerita dengan seorang. So dia unik dan hebatnya di, pada ketika itu yang berani, antara yang berani naik ke atas seorang untuk bercerita adalah saya rasa yang paling antara yang paling hebat adalah arwah Allahyarham Dato' Jamaluddin Shahdad, juga arwah Allahyarham Dato' Aziz Hatta. Afflin melihat Jamaluddin Shahdad sebagai penghibur pentas yang sangat hebat kerana lawak Allahyarham banyak diselitkan nasihat-nasihat yang memberi kesan kepada pendengar dan penontonnya. Jadi pada saya, arwah Allahyarham Dato' Jamaluddin Shahdad adalah master. Dia adalah master dalam benda ni. Ramai pelawak-pelawak kita mempunyai juga bakat yang tinggi, tapi kita selalu pandang pada arwah Allahyarham Dato' Jamaluddin Shahdad sebagai dia macam kita punya target tau. Macam saya kecil pun dulu kata, kalau nak hebat, nak hebat macam mana? Hebat dia adalah Jamaluddin Shahdad kan. Mungkin yang muda-muda sekarang ni Chris Rock lah, siapalah daripada US kan. Tapi pada saya, zaman saya lagi masih lagi memandang Jamaluddin Shahdad adalah bercutanda kita punya career.